Kau dah kenapa? Kau dah kenapa? Kau dah kenapa? Happy birthday to you. Happy birthday to Dayang. Terima kasih, alhamdulillah. Dayang just harap kerjaya Dayang akan berterusan. Dayang just berharap peminat-peminat Dayang akan sentiasa menyokong Dayang. Dayang harap dia akan sentiasa bersama-sama dengan Dayang lah. Hati-hati baru sekarang tak merasa zaman di mana mendapat surat daripada peminat. Dayang dulu pernah balas satu-satu ya surat. Tapi kadang-kadang rindu, tapi kadang-kadang macam alah nasib baik sekarang ada IG. Kalau dulu dia lagi personal tau macam tu. Sebab bila dalam surat kita boleh macam bercerita panjang lebar kan. Kita rasa macam ada pen pal macam tu. Kau dah kenapa? Tapi sekarang best juga sebab dia tak perlu tunggu berapa hari surat nak sampai. Kak Raya nak sampai. Kalau dulu semuanya indah macam tu kan. Selalunya orang yang tak suka tak kata dia surat. Sebab kita dapat surat dia orang macam oh suka menyokong apa semua. Tapi sekarang suka tak suka memang dia nak tulis je. Tapi bagi Dayang itu yang the beauty of it lah. Macam mana sekarang agaknya Dayang mengatasi kecaman-kecaman netizen sekarang ni? Apa yang Dayang buat? Tipu kalau nak tak baca kadang-kadang komen dia orang. Yang baik tu ataupun yang positif memang Dayang terima dan berterima kasih banyak. Tapi yang macam kasar ke ataupun macam kenapa? Kau dah kenapa kan? Macam tu kan? Itu pun penting untuk bagi Dayang berfikir kadang-kadang. Kenapa? Apa sebab dia? Orang takkan cakap kalau benda tu tak bersebab kan? Kadang-kadang benda tu yang kadang-kadang menyedarkan kita. Kalau orang cakap puji, pujian tu bagi dia adalah poison macam tu. Kalau sentiasa dipuji kita macam di awang-awang ah. Oh aku the best. Tak pijak bumi rasanya. Tapi bila ada orang komen yang macam betul ke? Buat kita berfikir. Kalau betul-betul yang tak ada kena-mengena tu kita macam tepis je lah. Tolak je. Tutup je mata. Untuk penat-penat Dayang kat luar sana. Suruh terima kasih kerana sentiasa beri sokongan kepada Dayang. Dan harap sokongan itu akan sentiasa berterusan sebab dengan sokongan anda semua yang sebenarnya memberi kekuatan untuk Dayang dalam dasar muzik. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya kamu.